everyone, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. So, di video kali ini gue akan membuat suatu first impression dari salah satu brand lokal yang lagi hits banget. Dia baru aja ngeluarin micellar waternya, dan gue penasaran banget sama produk ini. Dan yang akan gue bahas hari ini adalah micellar water dari Wardah Beauty. Jadi micellar water ini namanya adalah Wardah Nature Daily Seaweed Cleansing Micellar Water. Jadi di sini ukuran yang gue punya adalah ukuran 100 ml for all skin types. Jadi ini bisa buat semua jenis kulit. Ini gue baru selesai dari event. Sekarang kita coba aja si micellar cleansing water ini, apakah dia bagus atau biasa aja dan lain-lain. So, kalau kalian penasaran dengan first impression gue tentang si micellar water dari Wardah ini, just keep on watching. Oke, sekarang kita mulai aja ngebersihin makeupnya. Dia hampir nggak ada baunya, tapi sekarang kita coba tuang aja ke kapas, mana tahu di kapas ada baunya. Dia hampir sama sekali nggak ada baunya dan gue suka. Sekarang kita coba aja ke wajah. Let's see, kita mulai dari wajah. Formulanya ringan banget ya kalau dipakai, dan dia tuh kayak nggak lengket gitu, gue suka. Karena biasanya ada aja micellar water yang kalau walaupun air dia tuh kayak tetap lengket gitu pas dipakai. I don't know why. Tapi dia tuh bener-bener ini enak sih. Coba di wajah udah, sekarang kita coba ke mata. Sekarang kita coba aja ke bagian mata. Ini kita diamin dulu kali ya, karena kan ini air bukan minyak, jadi mungkin agak susah kali ya ngangkat eyeliner, angkat maskara dan lain-lain. Pencet-pencet, dan sekarang kita coba. Oh wow. Gila, gue impress sih. Eyeshadow gue hampir nggak ada sama sekali. Ini cuma kayak eyeliner doang. Emang ini kan karena nggak oil, dia agak susah mungkin ngangkat eyeliner yang waterproof. Maskara gue kan tadi agak badai banget gitu ya. Terus agak dia tuh ngangkat gitu. Biasanya tuh micellar water jarang ada yang bisa ngangkat maskara ini. So good. Oh my god. Tim, bagus banget coy. I like it. Sekarang gue mau bersihin mata yang satunya dulu. Oke, gue udah selesai bersihin mata gue, dan gue bener-bener impress banget sama si Wardah Micellar Cleansing Water ini, gila. Masa? Jadi itu tadi gue bener-bener pakai maskara yang super waterproof, dan biasanya micellar water lain itu nggak bisa ngangkat si maskara ini. Ternyata si Wardah ini bisa. I don't know what you doing. Jadi biasanya tuh si maskara gue tadi itu selalu gue harus bersihinnya pakai yang cleansing yang oil. Ini tuh water dan dia bisa ngangkat maskaranya dan udah gak ada sisanya gitu. Amaze gak sih lo? Gue sih amaze, ini gue gak bohong. Gue juga kaget kenapa dia bisa mengangkat si maskara gue yang anti badai itu. Sekarang gue mau coba hapus alis gue. Ini udah pasti sih, pasti bersih. Gue udah gak salah lagi, ini pasti bakal bersih banget kalau alis. Karena maskara yang waterproof aja dia bisa ngangkat, kalau alis mah pasti cemen kali ya. Let's try. Sekali hapus doang bro, sekali hapus. Gila, coy. Ini bener-bener cuma sekali hapus. Asli ini sekali hapus doang. Okay, gue suka. This is your alien. Okay, next, untuk pembuktian terakhir apakah dia bagus atau enggak sebagai micellar water, gue akan hapus lipstick gue yang matte ini, dan dia tuh agak super tahan lama gitu. Sekarang kita coba aja apakah dia bisa menghapusnya langsung. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Man, damn it. Sumpah langsung bersih coy. Oh my
kan? Ini beneran kan? Oh my god. Bersih. Gue impress banget. Serius banget banget. Oke, gue udah selesai ngebersihin seluruh wajah gue. Dan pada intinya adalah hanya satu kata, impress. Ya, gue bener-bener impress banget sama si Wardah Micellar Water ini, gila. Lo tadi lihat kan betapa kagetnya gue ketika si Micellar Water ini membersihkan semua makeup gue. Ini bener-bener kayak sekali langsung hilang. Oh my god. Gue suka aja sama si Micellar Water ini. Gue juga tidak berekspektasi tinggi sebelumnya, tapi ternyata ini bagus banget. Kayak bagus banget gitu. Gue gak tahu lagi apa yang harus gue omongin selain bagus banget. Dan kalau kalian mau tahu, ini harganya itu sekitar 20 ribuan doang untuk yang 100 ml ini. Jadi bener-bener affordable dan worth it banget. Dan menurut gue ini adalah micellar water yang paling mengimpress gue saat first impression. Tepuk tangan buat Wardah. Dan rasanya saat si micellar water ini dipakai itu bener-bener ringan banget. Bener-bener emang cuma kayak air, nggak lengket sama sekali. Dan gue merasa ini tuh kayak bersih aja gitu, semua keangkat. Gue suka banget sih sama formulanya. Bener-bener air, tapi dia bisa mengangkat semua kotoran dengan maksimal. Jempol. Oke guys, sekian dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian mau gue melakukan sesuatu atau mau komentar apapun, silahkan komentar aja di bawah ini. Dan buat yang belum subscribe gue, jangan lupa dukung gue dan klik subscribe. Terus, jangan lupa bantu share ke semua sosial media yang kalian punya. So, see you on next video. Don't forget to be happy. Bye!